Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan ngebahas bagaimana cara menyetting akun Facebook supaya orang lain atau teman nggak asal main nge-tag akun Facebook kita. Pasti kadang kita merasakan kita tidak senang di-tag. Contohnya ketika tidak ingin ketahuan pergi ke suatu tempat, kita berusaha menyembunyikannya dengan orang tertentu, tapi malah teman kita nge-tag kita di profil Facebooknya, dan otomatis kita jadi ketahuan deh kalau keluar. Hehehe. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Sebelumnya langsung aja klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya, siapa tahu ada video yang bermanfaat buat kalian. Caranya pertama kita ke pengaturan Facebook, setelah itu kita scroll ke bawah dan pilih setting and privacy. Kemudian klik setting, scroll ke bawah, dan pilih profile and tagging. Nah, pertama kita perhatikan bagian yang terakhir ini, pada bagian reviewing. Jangan perhatikan yang lain dulu ya. Review post you are tagging in before the post appears on your profile. Artinya di sini ketika ada yang nge-tag kita, sebelum status tag tersebut muncul di beranda profile Facebook kita, kita akan mendapatkan notif terlebih dahulu. Apakah kita setuju untuk menampilkannya di profil kita atau tidak? Langsung aja kita aktifkan ini sehingga nanti kita bisa memilah tag yang mana yang boleh muncul di beranda profil kita. Tapi jika kita tidak ingin sama sekali orang lain melihat apa yang orang lain tag ke kita, kita bisa ubah ini menjadi only me. Dengan kata lain, tag tersebut tetap disetujui, tapi yang bisa melihat tag tersebut di profil kita hanyalah kita sendiri. Tapi kalau kalian sama sekali tidak ingin di-tag oleh orang tertentu, ketika dia mengetikkan nama kita untuk di-tag supaya tidak muncul, ya salah satu caranya yaitu ngeblok teman tersebut. Oke teman-teman, saya harap video ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Akhir kata, terima kasih sudah mampir ke channel ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.